Aduh, Pak Ribubun kenapa tuh lihat-lihat jalan teh? Iya. Ini kan mobil-mobilannya rusak, mahal. Ay, Bubun kan nggak sengaja. Lagian juga mobil-mobilan kenapa taruh di sini sih? Bukannya belain istrinya, malah belain mobil-mobilan. Kenapa sih? Kan yang deket ini. Jadi kalau mobil-mobilannya udah beres, baru nganterin Bubun. Kan itu mobil-mobilan jadi uang, mahal, bisa dijual. Mau kemana? Bete. Nggak boleh cemberut, tahu. Senyum. Senyum. Udah, nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ya, liburan pakai mobil. Hmm? Pakai mobil. Mobil siapa? Rental. Mimi. Bagudeg, bagudeg. Ini mimi. Macet Sabang Dor. Ampun, kamu tuh bukannya mandi, malah main mobil-mobilan kayak anak kecil, tau gak sih? Ini kenapa? Ini kan lap dapur, kenapa dibawa kesini? Ih! Ya maaf, tadi itu ngelap kotor. Ya, ini? Ya perlu dimaklum atuh Bun, ayahnya masa kecilnya kurang bahagia. Ay, tapi kan sama aja judulnya mobil-mobilan juga. Cuma beda zaman doang, ya kan? Aduh Bun. Kan ai mah generasi old, tua. Enggak kayak kids, apa tuh? Kids zaman now. Nah, itu beda. Bener tuh. Oh bener ya. Oke Jack, wew. Lumayan ini mah, sambil nunggu mainannya lah. Lagi ngapain mas? Oh, ini iseng sambil nunggu main mobil-mobilan koleksi saya gitu. Payananya mana? Nama saya, Mas. Oh. Ya, maaf, maaf. Wow. Kapan udah punya mobil kayak gini ya? Yang beneran gitu. Asli nih yang keren sih kan. Bagus banget ya mobilnya, keren. Alhamdulillah. Orangnya juga lucu banget deh. Soalnya. Yaudah ya. Iya, iya, hati-hati ya. Halo, dah. Hati-hati. Hati-hati, Neng. Mau macem-macem ya sekarang Ayah? Hah? Hah? Enggak, satu macem, Bun. Kamu mau macem-macem sama Bun, Bun? Red, Allah. Lagi ngelamun enak-enak atuh deh lu ya Allah, makin ganggu atuh. Lagian Kang Odet dipanggil-panggilin, dioyak-oyakin kagak bangun-bangun. Dede takutnya Akang tuh kemasukan. Mau kopi? Pakai gula manis. Dek, iya. Ngomong-ngomong kemana aja? Jarang kelihatan. Dede mah nongkrong Kang sama anak-anak di base camp. Cuman base campnya sekarang pengen dijadiin toilet umum, digusur. Sedih tuh. Terus nongkrong di mana? Nggak tahu. Bagusnya di mana, Kang? Kuburan. Punya aku. Punya aku. Punya aku. Ini mobilanku. Ini punya aku. Ini punya aku. Punya aku. Aku. Punya aku. Aku. Kenapa jadi berantem gini, tuh? Masnya, Ki? Ini Om, dia ngambil mainan aku. Hah? Dia yang ngambil mainan aku, Om. Shhh. Ya, jangan ribut, lah. Aduh. Gimana ini, Ti? Kasih jangan ya. Ya gini-gini, udah gak usah berantem ya. Kang Odet punya mobil-mobilan, mau gak? Mau.
janji jangan berantem, ya? Ya. Janji. Janji. Gini. Eh, kalian Ki. Bawa aja semuanya. Kasih tahu sama teman yang lain. Lumayan mau ini barang-barangnya. Jangan berantem. Nih. Ini jalur buat mobilnya ya. Sana. Ayo, hore! Assalamualaikum. Gimana? Hah? Gimana? Udah dijual? Gatot, Bun. Gagal total, mobil aja habis, ludes. Nggak bisa ludes. Dimintain ya sama anak-anak rusun. Ngeri juga, gue bisa tahu. Iya, tadi gue lihat. Sebenarnya sih, gue bete. Kita jadi nggak bisa ngumpulin uang deh buat jalan-jalan ke Jogja. Tapi gue bangga banget sama Ai. Ternyata AI itu peduli sama anak kecil, udah gitu mau bikin mereka senang. Yes! Yes! Allah, maafun.